Pertama, sadari bahwa antara engkau dengan tuayanmu ada yang namanya perjuangan di sana. Sadari hidup ini adalah pertandingan iman. Di dalam pertandingan iman yang kau butuhkan adalah iman yang diperkuat. Sadari ketika itu terjadi bukan Tuhan gak sayang engkau. Ketika itu terjadi bukan Tuhan gak mau engkau mengambil alih apa yang jadi hakmu. Sadari selalu akan ada musuh berusaha merebut. Tapi di antara engkau dengan tanah perjanjianmu, dengar ini saudaraku. Yang pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan tawar hatimu. Kisah Daud tadi. Yang pertama, kisah tentang Gideon apa saudaraku? Berani untuk bangkit sekali lagi, berharap sekali lagi, berjuang sekali lagi. Ini bukan saat engkau terpuruk. Percayai Tuhan sekali lagi. Bergerak sekali lagi, bangkit sekali lagi, rebut apa yang jadi tanah perjanjianmu. Dan kisah yang ketiga, kita belajar, be wise. Jadi bijaksana, tahu kapan waktunya Tuhan, bergerak sesuai dengan tuntunan Tuhan.